Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadilah menyebut varian COVID-19 Omikron tidak berbahaya. Menurutnya, tingkat bahaya Omikron tak seperti yang dibesar-besarkan saat ini. COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah berpendapat kemunculan Omikron terlalu dibesar-besarkan sehingga membuat masyarakat ketakutan. Ia menyebut informasi yang beredar soal bahaya varian Omikron ini terlalu didramatisasikan. Pendapat itu seperti angin segar di antara gelapnya ketakutan masyarakat akan bahaya varian Omikron. Sebagian pihak memang berpendapat mengenai varian Omikron yang sama mengerikannya dengan varian Delta yang muncul lebih dahulu. Sementara pendapat lain mengatakan varian Omikron 500 kali lebih cepat menular dibandingkan varian lainnya. Namun menurutnya, hukum alam yang diketahuinya makin mudah menyebar, maka virus tersebut makin ringan. Kalau 500% lebih menular, pasti virulensinya menurun. Lebih menurun. Ia juga mengkritisi masalah pandemi yang menyimpan banyak misteri. Ia menyoroti penyebutan nama virus yang tidak seperti biasanya. Selain itu, Siti mengingatkan masyarakat untuk tidak panik seandainya terpapar varian Omikron. Ia juga meminta pemerintah tidak menaikkan level PPKM yang bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.